Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rati Prayitno. Sahabat, ini adalah kelapa ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan tadi buat teman saya 2 ya. Dan ini 1. Di tengah sahabat. Ini saya sudah potong ya. Ini. Saya mau semuanya saya mau keluarin. Saya mau ambil airnya dulu ya sahabat ya. Oke, lanjut saya petik yang kupas yang lain. Kelapanya sangat kecil ya sahabat ya. Kelapanya sangat kecil. Oke sahabat, ini ya bisa buat sendok ya sahabat ya. Oke sahabat, ini buat sendok. Nih saya taruh di botol. Zaman dulu itu kalau di hutan itu ya sahabat ya, jadi nggak usah memerlukan sendok, menggunakan ini pun jadi. Saya mau membuat rucuk ya sahabat ya, rucuk yang alami aja ya sahabat, menggunakan gula jawa. Ini kurang sahabat, bentar ya. Ini tadi saya ganti sendoknya, saya ganti ya sahabat, tadi yang tadi sudah rusak. Ini bisa buat jadi sendok belakangnya kelapa. Terima kasih sahabat yang sudah mendukung channel saya, dan yang belum mendukung channel saya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Ini di Taiwan ya sahabat ya, kebetulan kakek saya memiliki pohon kelapa ya. Tadi yang dua masih sangat mudah sekali, yang ini sudah mendingan. Oke sahabat, sudah selesai. Kita bikin rucuk lur. 3 pun sudah banyak nih ya sahabat. Doi, bikin rucuk lur. Seger lur, panas-panas lur. Taiwan ya lur ya, tuh lihat lur. Loh, beda kan rumahnya. Beda-beda. Ya sahabat, ini kebetulan kakek saya lagi sariawan ya. Jadi saya mau kasih dia air kelapa dan garam. Sedikit-sedikit sahabat ya. Buat panas dalam ya sahabat, kebetulan kelasnya kepenuhan ya. Penuhan. Sahabat, ini adalah air gula merah ya. Air gula merah, aduh panas. Ini dia sahabat, tadi gulanya sudah larut ya. Gula biar dingin dulu. Dan ini adalah kelapa, dan saya sudah kasih es batu ya sahabat ya. Air gulanya tinggal dituang ya. Ini namanya rucuk ya sahabat ya. Ini air gulanya sebenarnya harus dingin, nggak apa-apa ya sahabat ya, tapi ini saya tidak menunggu dingin. Rasanya sangat enak, khas sekali. Oke, sesuai selera aja ya sahabat ya. Rucuk sangat gampang sekali kan sahabat ya, dan praktis dan seger ya sahabat. Selamat mencoba ya cara membuat rucuk zaman dulu ya sahabat ya. Kita cicip-cicip. Wow, seger sekali sahabat, seger. Selamat mencoba. Aduh, kayu jatuh lagi. Ini loh, kenapa ya? Hai sahabat semuanya, mari kita petik kelapa. Aku nyari kepalanya. Lur, panekin lur. Panekin lur, aku nyari kepalanya itu enggak tahu di mana ini. Ini
Susah ya, Ce. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi, Ce. Satu kali lagi, bisa enggak? Nah. Ya, awas itu ada itunya. Alon-alon asal kelakon. Takut ada motor ini. Bisa lur. Oke, kita lagi.